over kapasitas hunian narapidana di rutan kelas 1A Tanjung Gusta Medan saat ini mencapai 3 kali lipat, di mana saat ini jumlah keseluruhan narapidana di dalamnya sudah berjumlah 4.000 orang lebih. Pengiriman narapidana yang dilakukan khusus terkena vonis hukuman di atas 15 tahun serta hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Narapidana dengan hukuman tinggi ini dianggap rentan sebagai pemicu kondisi berisiko tinggi di dalam penjara. Tempat tinggal jalan kali baru timur saja. Kepala Seksi Pembinaan Rutan Kelas 1A Tanjung Gusta Medan, Evan Sembiring, mengatakan narapidana yang telah memiliki hukuman tetap ini disebar ke 39 unit pelaksana teknis rutan dan lapas yang ada di Sumatera Utara. Namun, khusus untuk hukuman seumur hidup dan hukuman mati akan dikirim ke lapas kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Di jumlah yang kita kirim per Januari sampai Februari ini tahun 2020 sebanyak kurang lebih 300 lebih yang kita kirim ke lapas 1 kelas 1 Medan, hukuman mati, seumur hidup, hukuman 20 tahun, 18 tahun, yaitu hukuman tinggi semua. Oh, tak boleh dibongkar, mau itu.